semua. Karena jaganya khas kuning. Yang jadi prekesnya semua. Yang dari balok, lantai semua kita prekes, Pak. Jadi ditaruh nanti tinggal joinnya pakai insip. Jadi ini total dari 9.100 yang panjang kita sudah selesaikan 5.000 lebih, Pak. Wah, setengahnya lebih. Setengah. Nah, yang panjangnya kan? Untuk Rexon Power Claim, Pak. Power Claim ini yang biasanya di gedung. Ini 7 unit kita pasang di sini. Oh, apa structure? Pakai rel ya? Iya, Pak. Pakai rel maju terus. Iya. Bisa dilihat, kami maju nggak perlu nunggu cor, Pak. Kalau nunggu cor, nunggu 14 hari baru bisa maju. Nah, ini tanpa nunggu cor, kita bisa maju. Pakai rel. Jadi rel itu akan kita gedungkan di atas yang panjang. Rel ini bisa maju. Jadi, relnya memang kita desain selebar yang panjang. Ini di atas yang panjang. Jadi ada 7 unit, Pak. Ini proses connection kita pasang untuk keluar. Berapa meter per bulan, Pak, ini bisa di... Kemajuannya kita per segmen itu seminggu, Pak. Per segmen itu satu segmennya ini, tiga segmen ini satu minggu. Kali, jadi kali tiga. Jadi tiga dikali 6, 18, nah, kali 4. Ini tiang panjangnya gede-gede banget itu. Oh iya, Pak. Berapa? Ini diameter 80, Pak. Tapi itu jadinya diameter 1 meter. Biasanya kan beton itu sekian tahun kan. Beda dan licin. Ini dibikin di sini atau rakit rakit di luar? Dalamnya ke dalam tiangnya, Pak. Berarti tanah kerasnya keluar. Iya. Itu jadi berapa lapis nih? Yang untuk lapangan ini diameter 80 meter lebarnya ini. Ini 80. Ini yang dipail sama ini ya? Kan ini jalan. Ini kan nggak semua di kasih pipa yang kayak gini kan? Cuma tiang. Ya, cukup. Dah. Apa itu? Wawancara sebentar, Pak. Ya, ya. Kunjungan hari ini, Pak. Kunjungan hari ini untuk melihat kesiapan dan progres dari Terminal Kalibaru. Dan Pelabuhan Kalibaru ini salah satu proyek yang harus kita selesaikan untuk logistik, gitu ya. Sehingga penting untuk kita selalu memonitor dan kita lihat progresnya hari ini cukup baik. Ini proyek kira-kira 1 billion US dollar untuk startnya, totalnya 2,5 billion US dollar. Sekitar 25 triliun. Pak, bertahap. Bertahap. Mau foto dulu, sebentar. Ulangi lagi. Maaf yang tadi, Pak. Iya, ini kan Terminal Kalibaru ini salah satu proyek yang memang strategis, sangat strategis untuk logistik kita, sehingga memang kita harus memastikan jadwalnya tetap sesuai dengan rencana. Ini sekitar 2,5 miliar US dollar total. Kemudian untuk konstruksi strukturnya sekitar 1 miliar US dollar. Sudah berapa persen ini, Pak? Persennya nanti tanya, tapi kita lihat masih sesuai dengan rencana ya. Target kira-kira bulan Agustus 2014 akan ada struktur yang kita selesaikan di sini. Target penyelesaian, Pak? Target penyelesaian, Pak Lino, target penyelesaian di 2000. Pak Lino. Target penyelesaian di tahun? Sekitar 400 meter nanti, itu di 2014 akhir. Itu terminal 1 ya? Iya. Pak Heri ini, Pak Heri. Ini untuk teknik biar dia yang jawab lah. Aku tahu tapi dia... biar dia yang komit. Dia yang jawab, dia yang komit gitu. Apakah ini akan mengalahkan Priuk, Pak? Tanjung Priuk, Pak? Loh, ini memang bagian dari Priuk. Ini bagian dari Priuk ini. Oh, bagian ya. Jadi kita yang terminal 1 ini selesai 400. Dia komit pada masyarakat Indonesia. Lanjut, Pak. Terminal 1 400 meter selesai Desember 2014. Kemudian 800 meter itu akhir Juni 2015. Nah, kemudian di Terminal 2, Terminal 3 dan selanjutnya itu lapangan penumpukannya itu 2017 bulan Juli. Itu yang keseluruhan bisa melakukan
Nah, kalau setiap terminal itu 1.500. 1.5 juta, sorry. Jadi total 4,5. Total 4,5. Itu. Tahap pertama ya. Nanti kalau ultimate sih bisa kita kembangkan hingga 7. Jadi kan 7 juta. Ya. Jadi 2 kali lipat dari Tanjung Priok sekarang. Ya. Fasilitas tol Pak gimana, Pak? Fasilitas apa nih? Tol, tol, jalan tol. Ini nanti kita akan connect ke jalan tol yang sekarang sedang dibuat itu, yang sisi selatan itu bisa ke sana. Kita kan ada yang ke sisi timur juga. Sisi timur nanti connect ke yang jalan tol menuju ke Cikarang Cibitung itu nantinya. Yang... Jadi sekarang pintu masuk gak dari Priok aja Pak ya nanti ya Pak? Iya, iya. Jalurnya ada yang besar dari sini Pak ya? Ada yang bisa lewat. Sini ada bisa dua moda, sebenarnya yaitu moda kereta api. Kereta api masuk ya. Oh, ada kereta ya Pak? Timur. Lokasinya Mbah Priok itu ya, itu sudah settle sekarang. Tahun depan ini kita selesaikan, jadi ada akses kereta api. Kemudian jalan tolnya kita selesaikan. Di jangka panjang malah jalan tol yang menyusur pantai, itu yang langsung masuk ke KBN ya. KBN ya, sekitar Marunda. Jasa Marga itu ya, Pak. Yang nantinya ya, nantinya gitu bekerja ya. Sama dengan Jasa Marga. Jasa Marga. Gitu. Ke Marunda sana. Nanti connect. Tolnya gimana? Itu nanti dari ini kita lewat laut, terus kemudian masuk ke darat, nyambung dengan tol yang dari Pak Cilincing ke Cikarang sana, ada tol yang perencanaan tol ke sana. Nyambung. Dari Jakarta outer. Oke Pak, terima kasih. Pembangunan tol tembus sampai ke Jor Pondok Indah, Pak? Ini nyambungnya dengan Jor Cikunir. Cikunir ya, Pak? Ya, otomatis Cikunir nyambung dengan Cikampek, Cikampek Polrida, kan? Iya, tapi iya. Kita di sisi utara, barat, ke timur, dan sebaliknya. Jadi nanti nyambungnya kita dengan CMNP yang nyambung ke Tol Ancol. Nanti ini melingkar, Pak. Oke. Nah, sekarang yang nyambung di CMNP, di Pelumpang, sedang kita mulai pembangunannya. Pak, ini untuk umum atau untuk khusus kontainer? Untuk umum, tol. Kalau yang khusus kontainer? Nanti untuk kontainer yang mau masuk pelabuhan di situ. Yang sekarang baru kita benahi, yang sekarang kita bebaskan, nanti ada namanya direct ramp untuk maksud masuk ke pelabuhan langsung. Nanti pelabuhan GICT dan Pelindo membuat sistem one gate di tanah kosong itu, Pak. Jadi ada bandit sistem. Pak Wamen, untuk efisiensi angkutan darat, kira-kira adanya tol ini gimana, Pak? Ya, ini menambah kapasitas ya, dan akses. Saya kira teman-teman dari PU mempercepat pembangunan ini, karena sekali lagi ini sistem logistik kan jadi satu ya. Dan bagaimanapun juga, kita masih bertumpu pada jalan raya, walaupun nanti ada jalan kereta api, tapi tetap mayoritas adalah jalan raya. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu sistem jaringan jalan ya, Jakarta Outer Ring Road ya, kemudian ya. Nanti Outer Ring Road yang kedua dan yang ketiga yang akan mengalirkan arus barang dan penumpang di Jabodetabek. Satu solusi yang kemacetan, Pak? Ya. Saya kira ya, ini salah satu solusi kemacetan dan sekali lagi menambah kapasitas ya dari jalan, sehingga kalau sebisa mungkin kita sebetulnya ingin memisahkan antara traffic kendaraan berat ya dengan yang masuk kota. Tapi tentu kita melihat bahwa antara lalu lintas kendaraan pribadi dan kendaraan untuk logistik ini sama pentingnya. Keduanya harus kita akomodir. Kalau targetnya penyelesaiannya sendiri kapan? Pertengahan 2015 nyambung. Nyambung ke dari Cikunir, nyambung dengan yang CMNP Harbor Toll Road, artinya menjadi bagian dari sistem JOR yang menyambung di sisi utara, timur, barat. Berapa persen kalau sekarang? Ini sekarang sudah keseluruhan sekitar 60% dari total luas yang ada. Sebentar lagi, Pak. Ya, insya Allah tidak ada halang lagi. Nanti 2015 bisa nyambung. Dan tadi Pak Wamen sudah menjelaskan bahwa ini menjadi bagian sistem JOR yang ada di Jakarta. Tentunya walaupun kita tidak memprioritaskan mana lebih cepat dan ringan, tapi akan mengurangi beban tol dalam kota, sehingga truk yang masuk ke lewat jembatan Semanggi akan dialihkan di Jor sana dan Jor di Tanjung Priok. Pintu masuknya hanya di Permai? Ada di sana, di Semper sudah ada, di KBN. Semper sama di Permai? Ya.
tarifnya Pak? Oh nanti, tarif urusannya dengan Pak Bamen, dengan BPJT dan Menteri TU. Artinya bisa tercover ya Pak? Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya. Mengurai semua kemacetan yang ada di Priuk ini Pak? Iya. Khususnya. Kalau beban maksimal berapa ya Pak? Oh ini di atas beban standar 10 ton Pak, sudah di atas standar. Satu keuntungannya kenapa kami bekerja sama dengan Pelindo secara baik, sinergi, karena kami buat akses yang ke pelabuhan. Tadi Pak Wamen menjelaskan bahwa pengembangan pelabuhan ini sudah tidak bisa kita hindari lagi. Dengan adanya sistem one gate dan buffer zone terhadap kendaraan berat, maka akan terbebanilah mengurangi beban yang ada di luar di jalan nasional itu sendiri. Berapa sih panjang? Panjang totalnya kalau dengan untuk jalan di atas ini kira-kira 12 km. Dari Semper sampai dengan Kupang, Kupang ya, Pak. Tapi masih ada lagi nanti yang ke depan mungkin yang langsung di atas perkantoran Pelindo. Nanti iya, langsung nyebrang ke Ancol. Ya, ada direct nanti ya. Dalam plan perencanaan selanjutnya. Ya, nanti mungkin gambar saya lihatkan biar bisa disorot. Kalau sampai dengan tahap yang nyambung di sini, kira-kira 3,4-3,6T. Ini, ya. Iya, Pak. Ini adalah yang dari Semper, sudah selesai yang kuning, yang merah sedang dibangun, biru sedang dibangun, kita ini di atas yang hitam ini, sedang dibangun, ini biru ini nanti yang masuk ke pelabuhan, yang di situ, kemudian ini yang nyambung baru kontrak kemarin, dan kami akan memulai pekerjaannya Januari tanggal minggu pertama. Nah ini berarti nyambung nanti. Pertengahan 2015. Ya, soal totalnya nanti pertengahan 2015. Itu 3,4 sampai 3,5T itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Itu dana APBN atau bagaimana? Dari APBN, dari bantuan Jepang. Dari bantuan Jepang. Ya. Porsinya berapa Pak? Oh, 100%. Step loan. Step loan ya. Step 1, berapa T? Total konsumsinya sudah 3,4 3,5. 3,6 triliun. Ya. Ya. Ayo, oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Kembali bisa. Sudah ada sekarang di Jakarta.